Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, salam jedor dari CBA Sodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBA Sodor. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CBA Sodor. Oke, di video kali ini kita akan mengetes akurasi senapan angin PCP buat berburu big game. Wah, mantap sekali, karena Predator OD38 pakai chamber monolet ini, senapan angin PCP buat berburu big game maupun small game ini cocok sekali teman-teman ya. Itu senapannya adalah senapan angin PCP berburu Predator OD38 chamber monolet. Nah, jadi bukan yang monoblock ya, chambernya yang chamber monolet, jadi udah kayak kelas bocap. Nah, yang tabungnya besar-besar teman-teman. Nah, ini kita mau tes akurasinya, jaraknya ini kurang lebih 50 meter teman-teman, nembak siluet sebesar jempol jari saya ini. Mantap sekali, ini besi besarnya segini, jaraknya 50 meter, kita di luar ruangan, anginnya juga udah gede sekali teman-teman. Apakah bisa kena banyak sekali? Disimak terus videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di CBA Sodor ada kejutan giveaway yang sangat menarik sekali. Begitu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita tes akurasinya. Oke teman-teman, ini kita tes akurasinya. Pelurunya ini menggunakan peluru Hercules, beratnya 13 grain. Mantap sekali, peluru Hercules beratnya 13 grain. Untuk anginnya ini di 2500 PSI ya teman-teman. Jadi setelan powernya setelan power sedang, ada di tengah. Jadi kalau pengen nembak yang agak jauh lagi, agak ditambahin setelan powernya, terus agak dinaikkan, paling kalau buat nyetelin itu telenya ada di bawahnya dikit. Begitu teman-teman. Nah, ini untungnya pas di retikel senapannya. Oke teman-teman, kita tes akurasi yang pertama. Oke, peluru pakai peluru Hercules. Oke teman-teman, mantap sekali, satu kali kena. Mantap sekali ini senapannya, senapan angin PCP berburu Predator. Oke, kena lagi teman-teman, mantap sekali ini, dua kali. Oke, masih dengan titik yang sama. Mantap sekali teman-teman. Oke, masih dengan titik yang sama di situ terus teman-teman. Tiga kali ya. Mantap sekali, udah terjamin ini akurasinya. Oke, kita pakai single shot ya teman-teman. Nanti ada bonus magazine-nya juga. Oke, masih dengan titik yang sama, mantap sekali. Oke, mantap betul, 4 kali ya. Oke, mantap sekali teman-teman, masih dengan titik yang sama, 5 kali tembakan berturut-turut. Oke, ini anginnya di 2500 PSI, terus juga pelurunya pakai peluru Hercules. Oke teman-teman, mantap sekali, 6 kali. Oke, tambahin lagi, kalau senapannya enak begini itu seneng buat nembak ya teman-teman. Nah. Oke, masih dengan titik yang sama, 7 kali. Oke, mantap sekali ini. Oh,
Oke, masih dengan titik yang sama 8 kali teman-teman. Baru 8 kali. Kita tambahin lagi. Oke, 9 kali berturut-turut dengan titik yang sama. Sejempol tangan saya ini mantap sekali teman-teman. Oke, tambahin lagi. Karena kalau senapannya enak begini tuh saya senang sekali teman-teman. Nah, semua senapan di CV Asodor enak semua. Oke, 10 kali sudah mantap sekali. Ini senapannya real ya teman-teman ya. Oke, mantap sekali. Nah, ini real senapannya yang kita pakai tes akurasi ya ini. Oke, begitu. Jadi gak ada senapan yang lain buat kita tes akurasinya. Oke teman-teman, sudah kita tes akurasinya ya. Nah, untuk tabungnya ini jangan salah sangka ya teman-teman. Tabungnya ini menggunakan tabung Durel, bukan tabung titanium. Warnanya memang kayak titanium, warna putih. Tapi ini tabungnya pakai Durel OD38. Nah, aman anginnya di 2700-2800 PSI. Mantap sekali. Jadi, bisa buat nembak 30-40 kalian. Bisa sekali teman-teman. Mantap sekali. Nah, untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler ya, jadi sebelah sini, dan manometernya ada di depan. Manometer ada di depan, larasnya pakai laras standar AHS, laras baja seamless OD13, alur 12, panjangnya 60 cm. Nah, untuk chambernya ini pakai chamber monolet senapan angin berburu PCP Predator ini OD38. Chamber monolet ini menggunakan bahan Durel seri 6, pembuatan semi CNC, daleman masih daleman Durel atau baja teman-teman. Mantap sekali ya, untuk akurasinya suka sekali saya dengan senapan ini. Nah, untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, udah ada cancel kokang di kiri senapan. Cara menggunakan cancel kokang tuh begini ya teman-teman, ini ditahan, nah balik sendiri jadi normal. Nah, mantap sekali. Nah, kalau safety trigger itu ada di sini, tinggal di, nah kalau ke kanan tuh ngunci gini, nah kalau ke kiri. Oke, begitu teman-teman, penggunaan cancel kokang, penggunaan safety trigger, terus cara ngisinya tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk popernya pakai popper GTR maju mundur. Setelan power ada di luar sini, tinggal disetel tergantung jarak akurasi dan juga anginnya itu seberapa kencang itu dikira-kira teman-teman. Kalau jarak 70 meter ya tinggal ditambahin lagi dikit. Telenya agak dinaikkan dikit. Begitu teman-teman. Nah, untuk begitu kita ngetes akurasinya biasanya begitu teman-teman. Nah, untuk triggernya pakai trigger match ya teman-teman, ada juga pakai yang trigger klasik, tergantung teman-teman pilihnya suka yang warna apa, bentuknya bagaimana. Nah, yang ready ada masih banyak sekali, dan kalau yang pengen senapan yang saya tes ini belum ada yang punya juga teman-teman. Mantap sekali kan, ini Durel langsung jadi check out, stoknya masih ada banyak lagi sih, masih ada beberapa varian yang masih ready di CV AHS Outdoor. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Ini dia penampakan dan juga tes akurasi dari senapan angin PCP berburu OD38 Monolet Predator. Nah, mantap sekali. Oke, kita udah lihat tes akurasinya ya. 10 kali nembak besi sejempol tangan saya ini, jaraknya kurang lebih 50 meter. Begitu ya teman-teman. Oke, silakan saja di check out. Ini belum ada yang punya karena stoknya ya tinggal sekitar, nanti tak kirimin gambarnya di WA saja. Nomor admin saya masih admin 1 dan juga admin 3 teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Saya Rizky Jambul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.